Jalan keluar masuk di persimpangan bertingkat Kuang Sistem di Plaza Tol Rawang Selatan secara rasminya dibuka hari ini. Majlis perasmian disempurnakan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof dan untuk laporan penuh, kita bersama wartawan Syafiq Syukri Jalil. Silakan. Terima kasih Farhatul di Angkasa Puri. Sebentar tadi saya berkesempatan untuk menyaksikan program lawatan tapak dan pembukaan jalan keluar masuk di persimpangan bertingkat Kuang Sistem yang disempurnakan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof. Untuk pengetahuan, projek 3.1 km ini mula dibina pada tahun 2012 dan telah siap sepenuhnya pada 5 Januari yang lalu, melibatkan kos RM30 juta dan bakal memberi manfaat kepada 230 ribu orang penduduk sekitar, dan jumlah penduduk dijangka akan terus meningkat di masa yang akan datang. Pembukaan jalan keluar masuk ini memberi akses yang lebih mudah kepada pengguna dari Kuala Lumpur khususnya untuk ke Kundang serta seluruh kawasan yang terletak di sekitar utara Selangor. Projek yang dibangunkan Gamudan Land ini seterusnya akan menyediakan laluan terus dari Lebuh Raya Utara Selatan ke kawasan utara Kundang melalui Jalan Negeri B29 yang menghubungkan pengguna sekitar kawasan ini dengan Kuala Lumpur dalam tempoh kurang daripada 30 minit. Seterusnya, pembukaan jalan ini juga menyediakan laluan terus ke Gamuda Garden yang merupakan sebuah kawasan pembangunan baru berkeluasan 810 ekar dengan nilai pembangunan kasar GDV melebihi 10 bilion ringgit yang akan dibuka pada suku tahun ini. Ini sekaligus akan memberikan kesan dan impak berganda kepada ekonomi penduduk tempatan kerana laluan sambungan yang mudah ini semestinya akan mampu menarik lebih banyak pelaburan dan pembangunan baru di sekitar kawasan yang terlibat. Justru marilah sama-sama kita manfaatkan setiap kemudahan yang diberikan ini dengan sebaik-baik. Sekian saja untuk waktu ini, kita kembali bersama rakan.